bareng kita di Ayu Eos Family. Tapi hari ini Ayu Eos lagi sekolah. Jadi Ami hari ini mau unboxing food processor. Dan Ami tuh lagi seneng banget karena ini udah lama banget Ami pesen. Terus kayak excited gitu barangnya datang hari ini. Seneng banget. Dan hari ini kita mau unboxing nih. Kita mau lihat isinya dulu ya. Oke, kita buka. Apa sih food processor itu? Jadi ini tuh ceritanya Ami udah lama banget kan pengen masak, tapi dengan satu barang ini tapi bisa digunakan berbagai macam masakan. Ini tuh jadi kemarin online aku belinya di sahabat Hafiz Hafiza di Instagram. Kebetulan yang punya juga itu teman temanku. Jadi benar-benar ini bukan endorse, ini memang benar-benar keinginan. Ini barangnya packagingnya rapi banget. Terus ini aman sih, kita lihat nanti dalamnya ya. Hours later. Tada, geng. Pienta food processor flexi. Dan ini tuh kegunaannya bisa dipakai buat ngejus, buat ngemixer, buat. Jadi di isinya di dalamnya itu ada 11 macam dalam satu produk. Tuh. Buat bunda-bunda yang suka masak juga di rumah nih, biar nggak repot di rumah kan. Kadang kita suka banyak banget peralatan, tapi kadang kita malah jadi repot sendiri di rumah. Nah ini nih kebetulan satu barang tapi bisa dipakai banyak kegunaannya. Pertama kali kita harus baca adalah yang ada di sini, petunjuk penggunaan food processornya. Jadi di sini nanti aku baca-baca dulu di sini. Aku juga nggak tahu nih gimana karena baru pertama kali ini. Kita lihat isinya ada apa aja. Namun ya. Ini adalah barang yang ditunggu banget, udah lama. Nah ini ada surat garansinya di sini, garansinya untuk 2 tahun. Jadi menurut buku petunjuk di sini ada 11 macam kelengkapan yang ada di food processor ini. Dan di sini ada pisau cakram 2 sisi dan ini gunanya untuk mengiris dan memotong bahan-bahanan kayak misalkan bawang, wortel, terus ada timun juga. Jadi buat kalian juga yang suka banget sama kentang, french fries itu bisa juga nanti pakai alat ini pemotongnya gitu. Ini blendernya. Kita bisa bikin jus di sini. Bahannya aman, tidak mudah pecah juga. Terus ada lagi satunya ini namanya mixing. Jadi mixing ini kita biasanya gunakan buat bahan-bahan yang bisa jadi bubuk kayak misalkan ketumbar, terus sahak kayak gitu-gitu. Merica jadi bubuk. Ini namanya mixing. Terus ada lagi ini satu lagi alatnya yang besar. Ini adalah blender yang biasa kita bikin jus. Nah di sini banyak banget. Nanti di sini ada, jadi kayak bisa bikin jus juga tanpa ada ampasnya. Jadi nanti ini bisa juga bikin kayak parut kelapa gitu. Jadi nanti ampasnya bisa sama sari-sari gitu. Terus ini juga
mincing ini tadi yang aku bilang tadi. Terus nanti ini di sini juga ada coffee. Jadi ini alatnya, mesinnya ini semuanya ada di sini. Ini kita bisa ganti-ganti. Ini caranya dengan memutar. Terus kalau misalkan belum bunyi klik, itu berarti nanti belum bisa terpakai. Jadi ini harus bunyi klik. Ini terus ini satu lagi mincing tadi, ini juga harus bunyi klik. Nah ini udah bunyi kan, beneran. Nah gitu. Ini terus yang tadi ini juga bisa buat motong-motong makanan itu, nanti pakai pemotongnya ini. Bisa diganti-ganti, jadi bisa diganti-ganti gitu. Terus ada lagi ini, yang ini nanti buat alatnya kita, jadi kita bisa masukin buah-buahannya di sini. Terus nanti buah-buahannya kita tekan supaya ketebalannya itu sama kayak gitu. Oke, pokoknya semuanya ini barang-barangnya, dan nanti Ami juga bakalan untuk produknya kita bakalan bikin untuk makanan cemilan. Kita mau bikin cemilan makanan buat IWO. Jadi hari ini Ami juga mau baca-baca dulu. Terus pokoknya ini ya seperti ini. Ini barangnya bagus banget. Ami suka karena, kenapa Ami beli ini? Karena Ami tuh ngerasa butuh banget sama barang Malay ini. Soalnya karena Ami tuh orangnya gak mau repot. Jadi pengennya sih. Jadi 11 dalam satu produk yang bisa jadi multifungsi untuk semuanya. Semuanya bisa dibikin. Pokoknya macam-macam. Oke, buat para mama-mama yang di rumah yang suka masak, ini wajib banget punya di rumah. Buat yang belum punya pasti ngerasain juga kan gimana enaknya pakai food processor dari Vienta ini. Oke, okay? Oh ya, buat kalian yang mau beli juga nanti bisa langsung ke Instagram yang ada di bawah ini. Sahabat Hafiz Hafiza, nanti Ami bakal cantumin di sini nama Instagramnya di situ, karena itu yang punya teman Ami juga, jadi bantu promosi ya. Buat kalian juga jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk channel YouTube IWO Family, dan jangan lupa juga di follow Instagramnya Sahabat Hafiz Hafiza, dan jangan lupa di order juga.